Pebasket Justin Holiday dari Indiana Pacers di NBA sedang menjadi pembicaraan. Pada Oktober 2021 lalu, Justin Holiday mengunggah foto mengenakan kemeja batik berwarna dominan merah. Unggahan ini dilengkapi dengan caption bendera Indonesia merah putih. Usut punya usut, ternyata Justin Holiday memang bekerja sama dengan perajin batik asal Blitar Yogi Rodianta dan Santika. Justin Holiday juga memesan batik dengan motif khusus. Batik pesanan Justin ini dibuat di kain berukuran 1,5 x 3 meter. Batik tulis memang didesain khusus berdasarkan kesepakatan antara Justin Holiday dengan Yogi dan Santika. Kedua pihak sepakat untuk memasukkan motif khas kota Blitar, seperti kuda lumping, pecut, gendang, dan gapura makam Bung Karno. Tak lupa, inisial JH juga dicantumkan. Diperkirakan, batik pesanan Justin Holiday ini akan selesai pada akhir Februari. Batik ini dibanderol harga sekitar 2 juta rupiah. Jadi memang mulai dari 2019 awal, saya dan istri saya ini sering berkontak dengan beberapa KBRI di luar, juga dengan beberapa duta besar. Mungkin dari situ akhirnya pada tahun 2021 kemarin kita terkonek. Jadi Justin Holiday terkonek dengan kita, dan akhirnya kita sepakat untuk dia kerjasama memesan batik tulis yang bermotif khas Indonesia, khususnya motif khas Blitar. Aksi Justin Holiday ini mendapat perhatian dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Di akun Instagramnya, Sandiaga juga menyebut jika Yogi dan Santika pernah mendesain udeng atau penutup kepala untuk ia pakai di sebuah acara. Sandi berharap dengan semakin mendunianya batik Indonesia, lapangan kerja juga semakin terbuka luas khususnya untuk UMKM di bidang fashion.